Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih bersama di channel ini ya dulur. Lama tidak bikin konten grebek sound miniatur. Kali ini kita bakalan bikin konten lagi, yaitu grebek sound miniatur ya dulur. Nah, punyanya Mas Taufik. Nah, upgrade ke box vakum dulur. Kalau dulu ini, kalau kalian pernah lihat, ini dulu box subwoofernya pakai box model planar. Model apa? Bian kah? Custom ya? Nah, bisa dilihat di video sebelumnya ya, dicari sendiri. Kalau kali ini, video kali ini sudah upgrade ke box mode vakum. Ini mungkin terkena racun-racun virus dari karnaval, iya. Karena spek karnaval sekarang banyak yang pakai box vakum dulu ya. Terutama seperti CLA, F1 seperti itu ya. Nah, ini langsung upgrade. Dan untuk box planar yang dulu di kemana kan, Mas? Dirokne. Ijol-ijolan. Ijol-ijolan dulu ya. Nah, ijol-ijolan. Ini speknya masih tetap di 15 inci, tapi kelihatannya ini boxnya besar ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita review, kita konfirmasi dulu ke ownernya. Halo, di sini dengan Mas Taufik dulu ya. Ini sekolah kelas berapa Mas Alan? Kelas 8. Kelas 8 SMP ya? Kelas 8 SMP lho, soning ini spek. Ngeri. Ini upgrade ke box CLA ini baru berapa lama? Dua mingguan ya? Kenapa kok pilih upgrade ke box CLA kira-kira? Mencoba. Kok penak, ketagihan. Mencoba karakter baru. Kalau box CLA itu karakternya gimana Mas kira-kira? Atos. Blayer. Ya, blayer loh lagi bas-basan. Ngeri. Nah, ini untuk lokasinya ada di mana Mas ini? Desanya? Desa Kemanipuan. Kecamatan Pogalan. Oke, langsung saja kita review ya teman-teman. Seperti biasa dari atas di sini ada box model apa ini? Untuk midnya ini. Aktifan. Ini rencana mesti di upgrade ya. Model apa ini? Per akustik. Ngeri. Kalau ini speakernya yang digunakan pakai speaker apa ini? ACR. Berapa inci? 5? 6 inci dulur ya. ACR 6 inci plus tweeter biasanya kene. Nah, plus tweeter. Untuk imbangan dari subwoofer. Nah, untuk subwoofernya di sini ada box CLA. Kalau yang dulu ini model planar custom, sekarang upgrade ke box model CLA. Nah, kira-kira nanti suaranya seperti apa dulu deh. Ijol-ijolan karo nggone bature ngono ta iki? Ngono lur. Rencana mau upgrade neneng F1. Tapi ini sama-sama box vakum. Untuk komponennya ini isinya apa Mas Topik ini? ACR Black 15600 dulur. Dua-duanya sama ya? Dua-duanya sama lor. Isi ACR ditempatkan di box vakum. Kira-kira aman gak ya? Jadi cah-cah brodol. Apa nih brodol? Daun. Bautnya cepot. Merotoli. Ya, kelolor. Sudah pernah pengalaman nih berarti ya? Dua kali baut speakernya brodol. Yeah, ucul kabeh lur ya, iki lur. Minusnya dari box vakum, tapi ya sesuai lah dengan suaranya ya. Kita simak untuk dari belakang ya. Di sini tentunya seperti ini. Ini ada soket DC digunakan untuk jack speakon mini. Kalau yang CLA sudah pakai speakon teman-teman ya. Kita sepil untuk amunisinya. Di sini untuk aksesorisnya menggunakan crossover DBX 234XL. Ini main berapa W Mas Topik ini? Main 2W. 2W ya. Main 2W sistem teman-teman ya. Ini powernya ada 2. Iki untuk handle subwoofer iki sing ndi iki? Nah, ini untuk subwoofer. Nah, ini untuk mid ya Pati. Untuk middle-nya ini teman-teman ya. Untuk subwoofer ini pakai trafo berapa ampere? 10 ampere. CT berapa? CT45. Drivernya pakai apa ini? 506. Pakai transistor apa? Sanken berapa set? 3 set. Sanken 3 set per channel ya? Yang satu channel Toshiba berapa set? 4 set teman-teman. Kalau untuk middle nih pakai trafo berapa ampere Mas Tobek ini? 5 ampere kecil. Dengan CT tegangan berapa?
32 dulur ya. Untuk drivernya pakai Rakitan RDW ya, Rakitan DW. Kalau transistornya ini pakai apa? Sanken berapa set? Satu set per channel. Satu set per channel dulur. Nah, seperti itu ya speknya. Mungkin ada teman-teman yang ingin meniru bisa dicontoh. Untuk kelistrikan di sini pakai berapa watt ini? 450 ya. Aman ya iki? Aman. Aman pol dulur. Di sini ditemani dengan Mas Nizar. Nah, lama tidak jumpa. Aman. Nah, iki lur. Piye kabare sone? Upgrade. Upgrade berapa inci Mas Nizar? 12 inci lur. Wah, ngeri. Mungkin rencana kita akan lipat juga ya dulur ya. Nah, seperti itu ya. Kita kembali ke sini teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu spek-spek yang digunakan dari Sony ya, no, TFK Audio ya. TFK Audio itu loh. Nah, ini rencana lah enak miniaturan masuk orang melu ini. Oke, panggah melu ya. Ini enak tulisannya banner Tim Gabut. Tim Gabut itu tim apa Mas Topek ini? Gabut. Ya cah-cah yang gabut itu ya. Gabut ya timbangannya reno-reno anggur ngene iki ya. Iki lho seperti ini ya. Dari tutupnya seperti ini ya, pakai baut skrup langsung. Nah, kalau yang 18 ini biasanya pakai mur cakar Mas ini. Cek urung cakar ya. Nah, skrupnya banyak lho karena ya mengingat kalau box vakum seperti ini tuh dentumannya di dalam itu ngeri speakernya. Bisa-bisa daun sobek ataupun itu pasti ada lah untuk trouble yang ada. Oke, tidak usah banyak lama-lama, langsung saja kita request satu lagu teman-teman. Oke, di sini kita pakai DJ yang lagi viral ya. Oke, langsung saja Mas Topik. Di sini buat teman-teman kalian yang tidak percaya ya. Nah, ini langsung dibuka oleh ownernya sendiri. Oke. Kira-kira isinya apa ini? Kok bisa horek? Nah, langsung dibuka pula ya. Rodok siset bolo. Nah. Ya, iki lho. Polosan. Nanti stiker kok reneng. Ngelontok, Mas. Oh, ngelontok, Lur. Berarti iki real ya. Speakernya apa iki? 15600. ACR 15600. Nah, seperti ini. Nah, jane awet-awet ta ya ning box vakum tergantung settingane ya. Nah, iki juga diberi apa iki? Double tip. Nah, biar memang vakum. Nah, seperti ini ya.
untuk isi di dalamannya ACR 15600 ACR black ya.